Namaku Alma. Aku berasal dari daerah Sulawesi, tepatnya Mamuju, Sulawesi Barat. Aku adalah santri Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Perjalananku sebagai seorang santri memanglah tak semudah yang orang lain pikirkan. Sebagai santri, aku hanya berbekal dari orang tua yang ingin anaknya sukses dalam mengemban ilmu agama, tanpa tuntutan untuk menjadi seorang ustazah, kiai, ataupun ulama. Akan tetapi, itu adalah suatu kewajibanku untuk mewujudkannya, menuntut ilmu agama seluas mungkin, dan mengamalkannya sebisa mungkin. Oleh karenanya, ini adalah awal baru bagi saya, beranjak dari Orda, organisasi daerah. Aku berkesempatan untuk berbagi sedikit ilmu yang saya dapat dari Pondok Pesantren Darussalam dan mengamalkannya pada santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum pada khususnya dan kepada masyarakat umumnya. Walaupun sewaktu di Pondok Pesantren kurang tekun saat belajar, semampuku untuk mengamalkan sedikit ilmu yang kudapatkan dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Mempunyai kesempatan untuk mengabdi pada masyarakat bagiku adalah hal yang menyenangkan, karena kita bisa berbagi ilmu, bertukar pikiran, dan melihat langsung realitas sosial yang ada pada masyarakat, sehingga kita bisa menilai sejauh mana kapasitas kita dalam menuntut ilmu. Karena setinggi apapun kita berekspektasi, nyatanya tak sesuai realita yang ada pada masyarakat nantinya. Oleh karenanya, menuntut ilmu di pondok pesantren itu penting. Bukan yang penting, menuntut ilmu di pondok pesantren. Karena hakikatnya, kesungguhan dan ketekunanlah yang akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Kata kiai dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.